Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal cerita-cerita lagi, dan sekarang aku bakal cerita tentang kasus tragedi tenggelamnya kapal Seoul yang menewaskan 304 orang lebih. Korban merupakan siswa dari SMA Dangu, Korea Selatan. Jadi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Jangan lupa share-nya juga. Kasus ini udah lama banget ya, sekitar 6 tahun yang lalu, pada tanggal 16 April 2014, yang dimana para siswa ini ingin pergi berlibur ke Pulau Jeju dalam rangka acara tahunan sekolah. Dan kabarnya yang pernah aku dengar, si kapten kapal ini menyelamatkan dirinya sendiri, dan sedangkan penumpang adalah siswa dari SMA Danu, menyatakan untuk tetap tenang dan berada di dalam kapal tersebut. Dan sebelum tenggelamnya kapal itu, siswa sempat membuat salah satu video yang berisi pesan-pesan mereka kepada orang tua mereka dan keluarga mereka. Kalau mereka itu merindukan keluarganya dan di rumah, seolah-olah video itu adalah pesan terakhir untuk mereka. Di video ini mereka tampak biasa aja, ketawa-ketawa, ceria, seolah-olah tidak ada apa-apa. Pukul 8.52, salah seorang penumpang mendapatkan hal aneh di dalam kapal tersebut. Dan sayangnya gak ada bantuan cepat dari petugas, sehingga kapal itu tenggelam. Dan setelah diselidiki, katanya tenggelamnya kapal Seoul ini disengaja. Yang dimana ada satu belokan yang tidak seharusnya kapal itu lewati. Tapi si kapten kapal ini justru mengarah ke sana, yang membuat kapal ini kehilangan keseimbangan. Ada salah satu alat yang bernama IIS, sistem identifikasi otomatis atau automatic identification system. IIS adalah sebuah sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal untuk mengidentifikasikan dan menemukan kapal oleh elektronik pertukaran data dengan kapal lain. Sayangnya IIS dari kapal Seoul ini nonaktif dan tidak diketahui keberadaannya. Tapi untungnya ada salah satu kapal, yaitu kapal Dura, yang menyaksikan tenggelamnya kapal Seoul itu. Pada saat kejadian itu, hasil penyelidikan investigasi gabungan, kapten kapal dipenjara seumur hidup atas pembunuhan karena lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sementara petugas lainnya menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan kapten kapal karena ia meninggalkan kapal dengan penumpang yang masih ada di dalamnya. Dan ini adalah potret-potret suasana usai tenggelamnya kapal Seoul. Jadi kasus ini udah apa ya? Miris juga sih sebenarnya. Sekarang lagi diomongin. Setelah aku menonton video mereka tragedi tenggelamnya kapal Seoul, itu miris banget ya, sedih. Pas lihat video terakhir mereka, itu aku rasanya sedih banget. Gak kebayang gitu, si kapten menyelamatin diri sendiri, lebih mementingkan nyawa sendiri daripada orang-orang yang di belakangnya. Kita doain mereka yang udah tiada, semoga mereka tenang di alam sana, dan keluarga mereka juga diberi ketabahan. Mungkin ya.
itu dulu video dari aku. Kalian jangan bosan-bosan nonton video-video terbaru dari aku. Stay tune terus di channel aku. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe di bawah sini. Klik tombol merah dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.